Saya Budi Yono selaku pemilik Hotel Zeneo Syariah di Colomadu ini. Hotel ini kita bangun sekitar 7 bulan mulai bulan April. Kemudian kita mengadakan soft opening sebenarnya tanggal 1. Cuma karena tanggal 1 tidak bisa memenuhi dari kontraktornya, maka kita undur tanggal 4 ya. Dalam soft opening ini kita membuka 40 kamar, tetapi baru bisa dibuka 20 kamar. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa untuk membuka 40 kamar, karena hanya ada kekurangan dari finishing kamar mandi saja yang 20 kamar. Kemudian untuk hotel ini dengan fasilitas kita ada 20 kamar yang sudah dibuka, kemudian ada coffee shop, ada lobby lounge ini untuk melayani in-house tamu untuk kopi tea. Kemudian juga kita mengadakan promosi rate dengan harga Rp350 termasuk breakfast 2 orang. Harapan kami Hotel Zeneo Syariah ini adalah menjadikan percontohan hotel yang bersih, kemudian hotel yang benar-benar syariah. Jadi orang datang ke hotel itu benar-benar untuk istirahat, benar-benar untuk tempat untuk menginap, jadi bukan untuk tempat-tempat yang negatif. Kami memberikan percontohan kepada hotel-hotel yang lain. Semoga dengan berdirinya Hotel Syariah Zeneo Syariah ini bisa berkembang pesat gitu. Terima kasih. Apa pertimbangannya? Kan dulu Bapak dikenalnya sebagai akademisi, pemilik sekolah, sekarang beranjak juga ke hotel selain hotel yang ada di Solo itu. Ya, sebenarnya saya sebenarnya adalah berangkatnya adalah dari bisnismen ya, dari PT Budi Karya Maju. Kami bergerak di bidang properti. Kemudian setelah kami melakukan bisnis properti, kami mencoba membuat portofolio bisnis ya, dengan yang kedua yaitu dengan membuat kampus, yaitu kampus ITBAS. Saya rasa kampus sudah maju, kemudian kami berusaha mengembangkan membuat hotel ya. Karena apa, ilmu yang kami dapatkan itu bukan hanya sekedar teori, tapi bisa kita implementasikan ya. Kalau kita di dalam kelas itu hanya sebatas kertas ya. Jadi misalnya membuat visibility study, kita membuat bagaimana cara mendapatkan pembiayaan daripada bank, kalau di dalam kelas kan hanya sebuah kertas. Tapi kalau di sini bisa dipraktekkan, kemudian juga bisa bermanfaat, kita bisa menyerap banyak tenaga kerja. Utamanya itu, jadi bisa menyerap tenaga kerja ya, baik dari internal kampus, dari alumni maupun dari tempat-tempat yang lain dari masyarakat umum gitu. Syariah nanti konsepnya gimana? Syariah, jadi syariah ini konsepnya adalah orang yang datang ke sini itu adalah suami istri. Kemudian kalau tidak membawa surat nikah, mereka alamatnya harus sama. Jadi alamatnya harus sama antara laki-laki dan perempuan itu gitu loh. Kalau alamatnya sama, otomatis itu kita menganggap bahwa mereka adalah suami istri atau mereka adalah keluarga. Ya, kalau mereka tidak KTP-nya tidak sama, kan bisa mengatakan ini istri kami, ini adik kami. Nah, kan bisa terdeteksi pertama dengan surat nikah, yang kedua deteksinya dengan KTP seperti itu. Betul lah, pasti.